Salam sejahtera buat semua warga IATMI dimanapun kalian berada. Semoga kita dan keluarga semua sehat selalu. Nama saya Joni Sarsi Mangura, saat ini menjabat sebagai Ketua IATMI. Saya sangat berbangga dengan inisiatif IATMI UK untuk mengadakan knowledge sharing bagi para mahasiswa dan profesional perminyakan Indonesia di masa saat semua orang bekerja dari rumah. Dan yang membuat saya bertambah kagum adalah seri maraton dengan materi tiap 2 hari. Saya berterima kasih kepada semua pengurus IATMI UK. Semoga bisa menjadi katalis buat komisariat lain untuk mengadakan acara serupa di masa depan. Saya juga berpesan di masa pandemi COVID-19, saya menghimbau, satu, agar semua anggota IATMI membiasakan diri untuk memakai masker jika Anda harus beraktivitas di luar. Yang kedua, biasakanlah untuk selalu mencuci tangan sebelum Anda memegang mulut, mata, ataupun hidung Anda. Dengan berbuat seperti itu, kita menjaga diri sendiri, menjaga orang lain, menjaga orang-orang yang kita kasihi. Selamat mengikuti dan mengambil manfaat dari acara ini. Jangan lupa untuk join Instagram IATMI Pusat dan Telegram Big IATMI. Sehat dan jaya selalu. Halo teman-teman semua, saya Ngura Beni Setiawan, Ketua IATMI UK. Selamat datang di acara Marathon Sharing Session IATMI UK yang akan menghadirkan 13 kelas singkat selama 60 menit per hari, 30 hari ke depan, bersama teman-teman terbaik saya. IATMI UK berupaya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama, bersinergi, dan berkolaborasi untuk Indonesia. Selamat berdiskusi, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Salam sinergi, IATMI UK. Oke, terima kasih Bli Benny untuk pembukaannya. Selamat pagi kawan-kawan IATMI UK, selamat siang kawan-kawan yang berada di Indonesia. Hari ini saya kebetulan memberikan sedikit sharing session dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Adi Yuliarta. Saat ini saya sedang berada di UK, di London, untuk meneruskan studi master saya. Kita langsung mulai saja untuk pagi ini. Satu lagi tadi sudah disampaikan sama Bli Benny bahwa untuk hari ini kalau pada saat presentasi ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan tentang slide yang tentang yang sedang diterangkan, bisa dipakai feature raise hand. Jadi mungkin saya jawab singkat. Kalau memang perlu jawaban panjang, nanti kita diskusi setelah presentasinya selesai, karena takutnya keburu habis waktunya. Jangan malu-malu menyampaikan pertanyaan. Kalau Anda ada hal-hal yang kurang jelas, ada kemungkinan ada orang lain yang juga kurang jelas mengenai hal itu. Jadi kita sharing aja sama-sama di sini. Oke, kita mulai saja. Hari ini saya membawakan materi tentang Warren Casel, Design and Operation. Sedikit tentang saya. Saya alumni dari Teknik Penerbangan ITB. Jadi kuliah tahun 2003, lulus tahun 2008. 2008 saya join dengan Schlumberger sebagai Wireline Field Engineer Casel di Balikpapan. Sampai tahun 2012, setelah itu pindah ke Malaysia untuk kerja di Labuan, melakukan beberapa pekerjaan di Thailand dan Brunei. Sampai tahun 2015 sebagai Wireline Field Engineer Casel. Setelah itu saya pulang ke Indonesia tahun 2015 sebagai Wireline Coordinator. Dan posisi terakhir sebagai Product and Service Delivery Manager untuk Indonesia, menangani semua pekerjaan casehole termasuk wireline dan slickline, kecuali untuk Duri dan Balikpapan. Sampai tahun 2018, pada tahun 2019 saya pindah ke Premier Oil Indonesia sebagai Well Service Engineer and Supervisor selama setahun. Dan tahun lalu 2019 saya melanjutkan studi di Imperial College London mengambil Sustainable Energy Futures. Harapannya sih tahun ini mudah-mudahan bisa lulus. Itu singkat tentang saya, kita mulai saja.
Ini framework untuk presentasi hari ini cukup padat, tapi saya akan coba sesingkat mungkin, dan untuk teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini cukup umum. Saya berusaha tidak terlalu detail. Jadi kita mulai dari life of well dulu, apa saja tahapan-tahapan dari sebuah sumur minyak atau sumur gas. Setelah itu kita akan pindah ke wellhead operation, equipment, dan basic services apa saja yang biasanya dilakukan untuk casual wireline. Setelah itu ada beberapa slide, satu slide tentang safety, dan terakhir adalah job design and operation dari wireline itu sendiri. Kita mulai dari life of oil and gas well. Jadi mungkin sudah diterangkan kemarin dengan Mas Eko bahwa untuk sebuah sumur dimulai dari exploration, kita akan pindah ke construction dari well itu sendiri, completion, dan mulailah kita production sampai sumur itu di abandon. Jadi ini adalah beberapa tahapan-tahapan dari sumur minyak dan gas, dan yang biasanya kita lakukan untuk wireline, kita mulai di tahap completion sampai di tahap abandon. Jadi wireline ini sangat-sangat diperlukan dari tahap awal sumur-sumur tersebut. Secara ringkas, ini kita mulai dari drilling, bagaimana well itu di drill sampai completion, semua completion jewelry sudah dipasang, dari semen, casing, surface casing, termasuk well head, dan dilanjut dengan produksi. Jadi selama produksi, kita akan terus monitor sumurnya, baik itu kenaikan atau penurunan produksi, termasuk produksi air. Jadi anggapannya bahwa wireline ini sebagai mata kita nanti untuk downhole, kita akan lihat apa yang terjadi dengan sumur ini. Mungkin boleh dikatakan kalau sumur ini sebagai manusia, wireline casual ini sebagai dokternya nanti, jadi kita mau tahu apa yang terjadi dengan sumur itu. Jadi secara garis besar, ini adalah sumur dari awal. Jadi pada saat drill, kita perlu mengetahui saturation, porosity, pay zones. Setelah sumur di drill, kita akan running completion dengan casing dan tubing. Jadi untuk wireline case hole itu, kita akan running casing integrity dan cement quality. Mungkin nanti lebih jelas akan saya sampaikan di belakang. Setelah case hole, sumur mulai diproduksi. Kita concern ke produksi, fluid mix, pressure, dan semua well parameter sampai dengan over activity dan recompletion. Jadi wireline case hole itu kita akan mulai berperan sejak dari sumur itu di casing atau case well sampai di recompleted. Jadi wireline case hole itu termasuk dari salah satu dari tipe intervention. Jadi ada beberapa tipe-tipe intervention dari sumur. Jadi intervention ini adalah hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan setelah masa kompresi atau setelah sumur selesai selama dalam masa produksi. Jadi ada beberapa metode, yaitu wireline electric wireline atau biasa disebut E-line atau wireline. Kedua slick line, coil tubing. Adapun yang lebih berat itu adalah hydraulic walkover, termasuk pipe conveyor dengan string atau snubbing unit. Jadi ada beberapa tipe-tipe atau jenis-jenis intervention yang ada di industri sekarang. Jadi dan tipe-tipe intervention pun ada berbagai macam. Seperti kita lihat di sebelah kanan itu ada production logging, clean out, dan ini nanti ini saya akan tidak akan jelaskan lebih detail. Saya akan cuma perlihatkan saja. Nextnya kita akan pergi ke wireline operation. Jadi ada beberapa challenge yang biasanya dihadapi. Kenapa kita memerlukan wireline? Itu adalah structure integrity atau cement integrity dari sumur itu sendiri. Jadi apakah ada kebocoran atau ada kenaikan pressure yang tidak biasa di annulus? Kita bisa investigasi menggunakan metode-metode wireline. Ataupun ada kebocoran atau leak detection. Kita juga bisa memonitor formation dan production. Jadi
Walaupun pada saat pengeboran kita sudah ada formation evaluation, kita bisa revisit lagi melalui metode wireline cache hole. Ini mungkin nanti sedikit akan lebih advance, jadi tidak akan saya bahas di sini. Saya akan cuma menyentuh di sisi production. Termasuk juga flow assurance dan barrier placement atau isolation. Ini sebagai contohnya adalah setting plug atau kita mau mengisolasi sebuah zona perforasi, kita bisa menggunakan metode wireline. Jadi secara umum biasanya untuk wireline cache hole kita ada tiga jenis pekerjaan besar, itu evaluation, monitoring atau diagnosis. Jadi selama masa hidup sumur itu ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di dalam sumur atau kita bisa sebut downhole. Salah satu ada tiga yang besar, itu evaluation yang pertama. Jadi kita akan melihat profil produksi di setiap zona produksi, apakah akan ada kenaikan, sudah ada produksi air dari zona yang mana. Jadi kita mau tahu seberapa efisienkah produksi dari masing-masing zona. Apakah nanti ada zona yang perlu ditutup atau zona yang perlu di treatment, kita akan tahu dari production logging. Yang kedua itu adalah monitoring. Jadi kita mau lihat production profile change dan fluid type change. Jadi apabila selama masa produksi tiba-tiba ternyata biasanya kita produksi high gas misalnya 900 mil, misalnya 10 million, tiba-tiba produksi gas turun dan produksi air naik, kita mau tahu itu produksi air datang dari zona yang mana, karena di surface kita cuma lihat total produksi, kita tidak akan bisa tahu downhole produksi air itu datang dari zona mana. Jadi kita harus melakukan monitoring menggunakan wireline cache hole salah satunya. Atau diagnosis untuk production casing leak atau adanya cross flow. Casing leak ini salah satu masalah yang cukup krusial karena menyangkut well integrity. Jadi apabila ada casing leak, mengakibatkan kenaikan pressure di annulus yang mungkin tidak bisa kita kontrol, jadi kita tidak mau hal itu terjadi. Semua pressure seharusnya pergi dari dalam tubing string. Jadi kita mau investigasi dari mana casing leak ini asalnya, apakah dari casing pertama, intermediate, ataupun dari casing conductor. Kita bisa investigasi dari wireline cache hole ini. Jadi ini sebagai gambaran umum saja. Wireline logging sebenarnya adalah salah satu metode untuk pengambilan data ataupun intervensi mechanical ke dalam sumur menggunakan wireline string yang terhubung dengan wireline unit. Jadi untuk wireline unit ini sendiri ada bisa onshore ataupun offshore. Jadi ini saya tampilkan sebagai contoh adalah onshore truck. Jadi kita punya logging tool yang terhubung dengan wireline cable. Jadi wireline cable ini kegunaannya ada dua, sebagai mechanical tool, yaitu untuk menggantung alat dan menghubungkannya ke dalam unit. Dan di dalamnya juga terdapat konduktor untuk mengirim sinyal ataupun electrical signal dari unit ke tool dan sebaliknya. Jadi kita bisa mendapatkan data-data dari logging tool secara real time. Ini saya ambil contoh untuk typical offshore dan onshore recap. Jadi kita punya wireline truck ataupun wireline unit untuk offshore dan onshore wireline activity. Selanjutnya adalah wireline logging. Jadi sebagai basic saja kita ada tiga komponen besar, yaitu logging unit yang tadi saya sebutkan, truck atau offshore unit. Yang kedua adalah wireline cable, dan yang ketiga adalah logging tool itu sendiri. Dan ini pun nanti saya akan singgung nanti di belakang, wireline cable dan downhole logging tools ini bergantung kepada tipe sumur, parameter sumur, berapa temperatur. Jadi harus diperhatikan bahwa kita tool dan logging cable kita masuk dalam operating zone yang sesuai dengan well parameter. Jadi contohnya apabila sumurnya temperaturnya tinggi, jadi kita harus menggunakan logging tool dengan spesifikasi high temperature. Sebagai gambaran umum, biasanya logging tool ini temperatur desainnya adalah sebesar 150 degrees C.
untuk yang normal temperatur. Jadi kita harus pada saat mendesain pekerjaan, ini adalah salah satu yang harus diperhatikan bahwa temperatur logging kita tidak akan melebihi dari spek dari tool kita. Dan juga perlu diingat bahwa masalah temperatur biasanya kita lupa bahwa bukan hanya maksimum limitnya berapa, tapi berapa lama logging tool itu akan berada di dalam sumur. Jadi exposure-nya itu juga harus diperhitungkan. Secara umum, wireline equipment yang tadi saya sudah sebutkan, ada wireline truck atau wireline cabin, kita ada logging tool, dan nantinya ada pressure control equipment yang saya akan sedikit singgung. Pressure control equipment kenapa perlu? Karena kita bekerja dengan live well, artinya sumur sudah berproduksi, kita punya tekanan di wellhead. Jadi agak sedikit berbeda pada saat drilling. Pada saat drilling, tekanan di surface adalah nol, jadi kita tidak melihat adanya pressure control equipment di atas sumur, jadi sumurnya terbuka. Tapi pada saat intervensi cast hole, sumur sudah memiliki pressure di surface. Jadi pressure ini pun tergantung dari tipe-tipe sumur. Untuk sumur gas bisa mencapai 1000-2000 PSI. Jadi kita harus selalu make sure kita punya pressure equipment untuk safety dari personel yang bekerja di atas sumur. Ada beberapa basic services yang biasa dilakukan untuk wireline cast hole. Jadi saya akan singgung 4 basic services nanti. Jadi servicenya tidak akan terbatas pada 4 basic services ini pun. Nanti di akhir slide saya akan singgung beberapa advanced services. Basic services ini biasanya service-service yang sering sekali dilakukan. Mungkin 60-70% dari semua service wireline itu adalah termasuk di 4 basic services ini. Yaitu production logging, seperti saya sebutkan sebelumnya, untuk production monitoring. Yang kedua ada cement bond log. Cement bond log ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari semen, yang kualitas dari pekerjaan penyemenan. Jadi kita mau tahu apakah semen kita sudah memiliki kualitas seperti yang diharapkan sebagai well barrier untuk sumur tersebut. Yang ketiga adalah perforation, yang keempat adalah well integrity logging. Jadi well integrity ini sedikit makin ramai sejak Macondo Well, dan aturan-aturannya pun semakin semakin ketat. Untuk production well, jadi saya sudah singgung sebelumnya untuk evaluation. Jadi ada production profile distribution, zona productivity, well performance, dan production zone. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, kita mau tahu berapa berapa kontribusi dari masing-masing zone ini. Apakah ada zone yang sudah depleted? Apakah zone ini perlu dilakukan treatment? Jadi ini menjadi informasi awal apakah perlu dilakukan adanya walkover ataukah perlu adanya treatment. Jadi ini sangat penting bagi pemilik sumur untuk memberikan keputusan-keputusan yang perlu dilakukan pada sumur, apakah treatment atau walkover dan sebagainya. Yang kedua, monitoring sudah saya sebutkan juga, production profile change, diagnosis, dan production enhancement. Jadi production enhancement ini adalah data untuk planning to walkover. Jadi apabila contohnya pada saat running casing leak ternyata ditemukan bahwa tubingnya sudah corroded, heavily corroded, dan perlu dilakukan pekerjaan walkover. Jadi ini digunakan untuk data-data yang akan digunakan sebagai justifikasi atau sebagai background untuk melakukan walkover. Ini adalah salah satu contoh production logging. Jadi ada beberapa data yang didapatkan dari production logging. Data yang basic biasanya adalah pressure, temperatur, dan spinner, gamma ray, serta CCL. Jadi pada intinya adalah untuk production logging kita mau mengetahui seberapa besar produksi untuk masing-masing zona. Sebagai contoh, zona di bawah dilihat di log sebelah kanan bahwa sebetulnya zona yang banyak
berkontribusi adalah zona di kedalaman 8.400. Dan kita lihat di zona di 8.050 sampai 8.400 tidak banyak berkontribusi. Jadi kita bisa tahu bahwa zona ini apakah memang perlu treatment lebih lanjut ataukah memang sudah tidak berproduksi lagi dan sudah tidak efektif lagi berada di sana. Kita juga bisa lihat dari temperatur gradien zona mana saja yang menghasilkan gas atau water ataupun oil. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita menentukan umur dari produksi kita. Jadi untuk production logging sendiri, toolnya sebagai basic, paling atas ada telemetry system. Telemetry system ini adalah sistem relay dari tool ke logging unit kita yang berada di surface. Jadi semua data dikirim melalui telemetry system. Jadi basic tool kita yang ada di bawah adalah gambar CCA, pressure, temperature. Kita punya fluid density dan spinner untuk menghitung flow rate. Jadi dari spinner ini kita bisa mendapatkan berapa flow rate dari masing-masing fluid. Jadi kita nanti bisa hitung berapa flow rate dari gas, berapa flow rate dari water, dan berapa flow rate dari oil dari hasil production logging ini. Yang selanjutnya adalah semen bond log, salah satu logging yang sangat penting dan krusial dilakukan pada saat well completion. Jadi pada saat kita running well completion, sudah running casing dan dilakukan penyemenan, kita mau tahu apakah semen yang pekerjaan penyemenan yang dilakukan sudah bagus atau tidak, itu menggunakan semen bond log salah satunya. Jadi ini untuk mencegah adanya kebocoran kecil atau bocor halus di antara semen itu yang menyebabkan pressure, kenaikan pressure di annulus. Jadi kita mau make sure bahwa integrity dari sumur kita sudah bagus untuk melakukan pengeboran selanjutnya ataupun untuk melakukan final completion. Dan penyemenan ini pun juga menjadi salah satu well barrier antara water zone dan juga oil zone. Kita mau make sure bahwa tidak ada water yang mengalir melalui channeling di semen dan keluar lewat oil zone atau pay zone kita. Basic principle dari CBL ini sangat simple, itu sama seperti kita membunyikan bell. Jadi kalau kita mukul sebuah lonceng, jadi kalau kita pukul dengan keras itu dan tidak ada sesuatu di belakangnya, suaranya akan sangat keras atau amplitudenya sangat tinggi. Tapi pada saat kita mempunyai benda-benda atau kita pegang, jadi pada saat kita pukul itu amplitudenya akan rendah. Jadi itu salah satu, itu adalah basic principle dari CBL. Jadi di CBL tool kita punya namanya transmitter. Jadi satu transmitter itu adalah mengenerate sound. Dan kita punya dua receiver yang akan menerima hasil pantulan dari sound tersebut. Jadi kalau hasil pantulannya amplitudenya masih tinggi, artinya masih ada ruang kosong atau kualitas semen sangat buruk. Jadi nanti kita lihat bahwa kualitas CBL itu bergantung pada amplitude pantulan dari suara yang di-generate oleh transmitter. Saya tampilkan salah satu contoh log ini dari log CBL. Jadi yang sebelah tengah ini adalah CBL amplitude. Jadi untuk masing-masing casing sudah ada ditetapkan berapa amplitude dari semen yang bagus. Sebagai contoh untuk casing 7 inci, apabila semen yang bagus itu sekitar 40 milivolt. Jadi apabila pantulannya melebihi nilai ini, berarti kualitas semen tersebut tidak bagus. Jadi itu sebagai gambaran umum untuk basic untuk semen bond log. Services berikutnya adalah yang sangat penting, adalah perforation. Jadi ini untuk
menciptakan komunikasi antara lubang sumur dengan reservoir. Jadi kita menggunakan bahan peledak yang kita sebut safe charge. Ini ditampilkan di gambar yang tengah. Jadi safe charge ini akan nanti di loading di namanya loading gun, dan kita akan running menggunakan wireline. Dan pada saat sudah sampai di depth yang telah ditentukan, akan diaktifkan, dan ini akan menciptakan high pressure untuk menciptakan lubang dan komunikasi antara borehole dengan reservoir. Ini adalah basic dari bagaimana perforasi itu terjadi. Ini adalah safe charge yang sudah di-loading di loading gun. Ini terbuat dari eksplosif. Jadi detonasinya akan diatur menggunakan detonator yang diaktifkan melalui melalui surface dengan mengirimkan voltage. Jadi pada saat perforation kita akan menggunakan eksplosif. Jadi ini salah satu bahaya yang perlu harus kita aware bahwa semua SOP harus diikuti karena kita bermain dengan bahan peledak. Jadi untuk di industri sendiri, oil and gas sendiri, SOP ataupun peraturan-peraturan mengenai handling eksplosif sudah sangat ketat. Jadi harapannya tidak akan ada accident yang berhubungan dengan eksplosif. Jadi saya kembali lagi dari masalah eksplosif ini, safe charge ini akan diledakkan dengan detonator, dengan komen dari surface. Ini akan menciptakan very high pressure yang akan menembus casing dan menciptakan komunikasi antara lubang sumur dengan reservoir di belakang casing. Jadi harapannya nanti dengan adanya komunikasi ini, dengan adanya channel-channel ini, itu untuk mengalirkan oil atau gas dari reservoir ke dalam tubing. Yang terakhir adalah mengenai well integrity. Ini sangat penting untuk mengetahui bahwa apakah integriti dari sumur kita masih sangat bagus. Sebagai contoh, apakah ada lubang ataupun ada leaking di belakang tubing. Sekarang sudah di industri sudah umum bahwa ada tool yang namanya leak detection logging tool. Ini menggunakan akustik, jadi kita bisa mengetahui apabila ada kebocoran sampai dengan casing kedua atau casing ketiga dari dalam tubing. Jadi bukan hanya yang di dalam tubing, tapi kita bisa melihat di belakang casing juga. Dan salah satu yang basic untuk corrosion tool itu adalah multi-finger caliper tool. Jadi sebagai kita bisa lihat tool yang sebelah kiri dengan yang banyak-banyak jari, itu masing-masing jari bisa mengukur diameter. Jadi apabila ada pembesaran atau pengecilan diameter, itu akan bisa dihitung dan itu akan bisa dilihat oleh multi finger caliper tool ini. Ini ada pertanyaan, berapa maksimum clearance gun untuk casing? Sorry, jadi ini terlewat. Jadi ada berapa, sebenarnya tidak ada ukuran pasti berapa minimum clearance, tapi satu lagi yang penting adalah saya tadi lupa sampaikan bahwa setelah gun ini diledakkan, karena efek dari ledakan, OD dari gun akan menjadi lebih besar. Sebagai contoh yang biasa terjadi itu adalah kita menggunakan clearance ID dengan gun yang belum di-running. Contohnya adalah gun 2,8. Itu setelah diledakkan maksimum biasanya menjadi sekitar 3.2 inch. Jadi minimum restriction-nya harus di atas 3.2 inch. Jadi bukan lagi 2,8 inch. Jadi ini harus diperhatikan pada saat mendesain pekerjaan. Terus pertanyaan selanjutnya tadi ada, apakah punya range amplitude kategori good cement, moderate and bad cement, 40 mV dari beberapa case sepertinya masih kurang bagus.
Ya, jadi untuk good semen ini bergantung pada ukuran casing atau ukuran tubing. Jadi semakin besar casing biasanya minimum good bond-nya itu akan semakin kecil. Jadi yang tadi saya ucapkan dari untuk 40 itu untuk ukuran casing 7 inch. Jadi untuk ukuran casing 4,5 itu akan lebih kecil. Jadi ini ada tergantung dari size dari casing tersebut. Terus ada pertanyaan, berapa maksimum panjang gun dalam sekali perforation? Ini juga tergantung dari tipe atau sumur apa yang akan di, apakah sumur oil atau apakah sumur gas, dan juga tergantung dari berapa panjang dari gun tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah apakah kabel kita akan cukup kuat untuk menahan shock dari gun tersebut. Jangan sampai nanti kita setelah, karena shock setelah ledakan itu ada sangat besar, dan sampai nanti pada saat setelah diledakan ternyata kabel kita tidak kuat dan malah putus setelah perforation. Jadi ini salah satu parameter yang penting untuk diperhitungkan pada saat job design. Jadi saya rasa masing-masing service company sudah punya software sendiri untuk menghitung gun shock ini. Jadi untuk melihat seberapa panjang bisa merunning gun sekali run. Terus ini saya lanjut lagi. Ini untuk masalah safety. Jadi ada beberapa safety hazard selama pekerjaan one and casehole pada khususnya, atau pekerjaan drilling pada umumnya. General hazard seperti lifting, setup equipment, execution, atau hazardous gas. Karena biasanya untuk pekerjaan one and casehole itu dilakukannya rigless. So, jadi pada saat lifting dan setup itu dilakukan menggunakan crane. Dan biasanya untuk kru warline itu tidak terlalu banyak. Untuk satu shift biasanya satu orang engineer dengan dua atau tiga orang operator. Jadi pekerjaan lifting ini sangat krusial, dan equipmentnya juga lumayan banyak dengan jumlah orang personel yang sedikit. Ini adalah salah satu hazard yang sangat besar pada saat pengangkatan equipment ataupun pada saat men-setup equipment di platform. Dan juga kita, karena ini adalah live well, jadi semua gas-gas yang berada dari dihasilkan dari sumur itu akan diproduksi. Contoh-contohnya adalah adanya H2S, gas yang sangat beracun, ataupun merkuri. Jadi ini sangat diperhatikan pada saat mendesain job, apakah ada gas-gas yang beracun. Dan tidak hanya masalah safety, tapi pun untuk mendesain ataupun memplanning equipment, apakah equipment ini bisa tahan untuk gas-gas yang seperti ini, H2S, yang sangat korosif, dan kabelnya pun harus spesial. Yang kedua, ya, high pressure. Ya, silakan. Sorry, bisa diselesaikan dulu tiga poin ini. Ya, yang kedua adalah high pressure. Jadi kita bermain dengan pressure yang tinggi. Seperti saya bilang tadi, ini adalah live well, jadi kita memerlukan pressure equipment. Jadi saya di sebelah kanan saya tampilkan salah satu gambar dari recap dari pressure equipment. Mungkin saya tidak akan pergi ke detail. Jadi ini yang paling bawah itu adalah wellhead, di atasnya adalah pressure control equipment kita. Yang paling penting adalah warna BOP, ini untuk men-seal kabel. Dan yang kedua adalah di paling atas itu ada namanya grease injection untuk men-seal kabel juga pada saat kabel bergerak. Jadi konsepnya adalah dengan adanya pressure equipment, kabel kita bisa bergerak bebas naik dan turun walaupun ada pressure dan ditahan oleh grease. Jadi pekerjaan masih bisa dilakukan pada saat well masih hidup ataupun atau pada saat masih ada pressure di wellhead. Jadi kita tidak perlu kill well-nya untuk melakukan pekerjaan ini. Yang terakhir adalah eksplosif. Kita menggunakan eksplosif untuk perforation. Ini termasuk primary eksplosif, sangat berbahaya apabila tidak dihandle dengan baik. SOP-SOP pun sekarang sudah sangat ketat.
Saya rasa untuk insiden yang berhubungan dengan eksplosif sangat-sangat minim apabila kita mengikuti dari SOP yang sudah ditentukan. Dan masing-masing negara pun punya peraturan-peraturan untuk handling eksplosif yang sangat ketat. Ya, sebagai contoh di Indonesia, untuk bisa menghandling eksplosif dari pemerintah sendiri pun sudah mengharuskan bahwa eksplosif handler harus punya sertifikat dari pemerintah. Ya, Bli Benny, gimana? Ya, ini ada yang raise hand. Jadi ya, seperti janji kita di awal bahwa Bli Adi ini siap untuk diinterupsi karena 10 ya, tahun kerja di Selam Bersih dia juga selalu diinterupsi. Jadi jadi gaya kerjanya bisa diinterupsi. Jadi silakan, tapi Bli Adi kalau boleh mungkin bisa continuity slide-nya tetap dijaga. Boleh. Ini udah saya persilakan lagi. Ya, Mas Ivory. Mas Ivory bisa bertanyanya singkat ya, kemudian to the point ya. Oke, Pak, siap Pak. Terima kasih Pak atas presentasinya. Nama saya Ivory. Ya. Untuk basic service tadi yang production logging, cement bond log, perforation log, integrity logging itu harus dilakukan pada setiap sumur kita atau boleh beberapa aja atau bagaimana Pak? Terus buat yang well yang high pressure sama yang thermalnya tinggi itu equipment apa saja yang ditambahkan pada tools kita Pak? Terima kasih Pak. Mas Ivory dari mana Mas Ivory? Saya dari Universitas Pertamina Pak. Dari Pertamina. Oke, terima kasih ya Mas Ivory ya. Iya Pak. Silakan Bli Adi. Terima kasih juga Pak. Ya, untuk Mas Ivory terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Untuk basic services itu biasanya untuk production logging masing-masing company sudah punya kebijakan mereka sendiri-sendiri untuk melakukan monitoring, baik itu monitoring produksi ataupun monitoring well integrity. Biasanya untuk well integrity dilakukan setahun sekali untuk melihat apakah sumur tersebut, kondisi sumur masih bagus, termasuk casing, tubing, ataupun ada leaking di casing atau tubing tersebut. Jadi biasanya well integrity akan dilakukan lebih rutin. Kalau untuk production logging, biasanya akan lebih cepat intervalnya, tergantung tipikal sumurnya. Untuk sumur-sumur yang produksinya cepat berubah, ini production logging akan sangat penting dilakukan. Atau apalagi saya pernah bekerja di salah satu operator. Mereka tipikal reservoirnya adalah layer reservoir, jadi sangat-sangat reservoirnya sangat-sangat tipis dan mereka punya puluhan reservoir di dalam sumur. Jadi mereka sangat concern dengan monitoring dari masing-masing layer tersebut. Jadi production logging itu mereka lakukan lebih sering. Tapi tidak ada. Apa namanya guidance yang pakem yang benar-benar mengatur pekerjaan ini harus dilakukan dengan interval berapa. Terus yang kedua untuk high pressure high temperature ini equipmentnya pun harus banyak yang direview. Pertama temperaturnya seberapa tinggi, pressurenya seberapa tinggi itu pertama kita akan lihat apakah dia masih masuk ke normal temperature atau tidak. Karena spek untuk peralatan biasanya sekitar 150 degrees Celsius dan sumur-sumur itu biasanya dengan downhole temperature sebesar 130 itu masih bisa. Untuk high pressure, high temperature equipment itu ada sendiri. Jadi toolnya pun sudah akan berbeda, termasuk kabelnya pun akan berbeda. Untuk yang lebih ekstrim lagi adalah geothermal. Jadi geothermal temperaturnya bisa sampai 500 degrees C. Itu memerlukan kabel yang lebih spesial lagi. Untuk tool geothermal sendiri pun ada tool yang dikhususkan untuk sampai dengan 500 degrees C. Ada beberapa typical tool equipment yang biasanya ditambahkan flask atau biasa disebut termos. Itu ada seperti kayak selongsongnya lagi. Jadi toolnya itu ada di dalam selongsong termos seperti itu. Itu bisa menaikkan temperature rating dari tool tersebut. Jadi biasanya untuk high temperature tool ratingnya sekitar 200 degrees C.
Di atas itu sudah masuk seperti geothermal well, itu akan ada toolnya yang berbeda. Dan tidak semua tool ada versi high temp-nya, tapi sebagian besar sih sudah bisa melingkupi untuk pekerjaan high pressure, high temperature. I think, ya itu aja Mas Ivory, mudah-mudahan jawabannya memuaskan. Oke, Bli Adi, ada satu pertanyaan lagi. Setelah satu ini, kita lanjut sampai selesai slide-nya. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Saya mau persilahkan, ini kayaknya teman baik saya, Bang Julianta, mudah-mudahan benar. Bang Julianta, silakan bisa to the point ya. Saya... Halo Bang Jupe, silakan Bang Jupe. Jadi unmute. Oke. Okay. Terima kasih host sama Bli. Langsung ke poin. Ya, makasih ya atas sharingnya. Saya mau tanya terkait sama light cement job, Bli. Ya. Bagaimana cara kita dari operator meng-QC, misalkan semennya dari service company coklat, terus logging jobnya itu dari service company hijau, ataupun sebaliknya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meng-QC-nya, karena yang satu bisa bilang nanti saya semuanya bagus, cuma hasil loggingnya nggak bagus. Atau kebalikannya. Apakah di antara service company ini sudah punya standar terkait untuk job-job yang light cement itu, apakah sudah ada semacam agreement atau standar API-nya? Mungkin itulah. Makasih, Bli. Ya, makasih pertanyaannya, Bang Bipe. Saya coba jawab singkat. Pertama, untuk semen log ini, kita biasanya selalu meng-cross-check dengan hasil dari semen job tersebut. Jadi apakah return-nya bagus, tesarinya bagus. Jadi kalau matching antara semen job dan CBL job-nya bagus, itu biasanya confirm bahwa kita bisa conclude bahwa semen job-nya itu berhasil dengan sempurna. Tapi biasanya ada kasus-kasus semen job report-nya oke, tapi begitu di log ternyata tidak bagus. Nah, ini biasanya harus kita lihat beberapa kondisi-kondisi logging-nya seperti apa. Dan untuk light cement ini sedikit menarik karena untuk CBL biasa mungkin tidak akan terdetek menggunakan light cement, apalagi yang density-nya sangat rendah. Biasanya ada beberapa service company yang sudah memiliki teknologi yang lebih advance untuk mengetahui kualitas dari light cement. Beberapa tool menggunakan ultrasonic logging tool atau ultrasonic CBL itu lebih akurat daripada CBL normal. Tapi untuk konsesi antara berapa semen yang bagus itu sebenarnya balik lagi ke basic untuk CBL, yaitu amplitude dari amplitude atau frekuensi amplitude dari pantulan noise yang dihasilkan. Nah, itu seharusnya tidak ada perbedaan antara masing-masing service company, dan berapa amplitude dari semen itu pun itu akan diberikan oleh cementing provider. Jadi biasanya sih harusnya nilainya tidak akan berbeda. Jadi mungkin perbedaan antara service company A dan service company B itu lebih dari bagaimana pekerjaan itu dilakukan atau kapan pekerjaan itu dilakukan, karena biasanya ada kasus semennya itu sebenarnya keringnya lebih lama, jadi baru di lognya itu udah keburu di log dan hasilnya sangat sangat tidak bagus, dan service company berikutnya datang setelah completion dan segala macam hasilnya bagus. Jadi ini bukan apple to apple jadinya. Jadi memang harus dilihat sih case by case. Tapi untuk masalah light cement memang menarik sih, banyak terutama dari cementing provider. Kadang kalau wireline logging kita claim bahwa ini sementnya nggak bagus, mungkin kadang-kadang mereka tidak setuju karena oke, ini adalah light cement ataupun ada kontaminasi segala macam. Jadi memang harus dilihat case by case sih, termasuk sebagai pada saat kita mendesain atau menginterpretasi hasil dari semen log,
ini kita harus melihatnya dari dua sisi, dari sisi warline dan dari sisi cementing job itu sendiri. Jadi kita harus melihat apakah ada consider-consider adanya masalah pada saat cement job. Jadi cement job report itu sangat-sangat berharga untuk di-combine dengan interpretasi dari CBL itu sendiri. Gitu, Om Jupe, mudah-mudahan menjawab. Oke, Bli Benny, saya lanjut lagi atau gimana? Yes, please, go ahead. Ya, ini beberapa job terakhir, job ini yang job design. Jadi ada dari beberapa service company atau dari beberapa operator, masing-masing punya perbedaan bagaimana mempersiapkan sebuah job. Tapi secara umum ada 4 stage, yaitu design, preparation, execution, and closure. Dari pengalaman saya, design dan preparation itu 70-80% merupakan keberhasilan dari sebuah pekerjaan ini. Jadi pada saat job design dan job preparation itu semua effort harus dilakukan untuk make sure job desainnya sudah benar, sudah memenuhi job objektif, dan equipment yang di deliver pun harus dalam keadaan benar-benar 100% fit. Job design itu termasuk dari salah satunya adalah job objektif. Jadi kita mau tahu apa tujuan dari job ini sebenarnya, apakah production logging ini seperti apa data primary yang mau di record, itu harus jelas. Dari sana kita akan bisa tahu equipment atau peralatan apa saja yang diperlukan, apakah cuma pressure dan temperature tool atau full suite of production logging. Dan termasuk juga kita harus melihat well parameter, pressure, temperature, well depth, hazardous gas, dan beberapa well parameter lainnya. Jadi ini kita untuk memastikan bahwa peralatan yang kita persiapkan itu sesuai dengan atau memenuhi nantinya job objektif yang sudah ditentukan. Jadi setelah equipment sudah ditentukan apa saja, dari logging tool, kabel, termasuk personel yang akan melakukan pekerjaan, apakah personel ini qualified untuk melakukan pekerjaan ini. Yang kedua, preparation, equipment preparation, personel, dan equipment surface check. Jadi equipment preparation ini sangat penting. Semua equipment history itu harus direview untuk make sure bahwa equipment ini fit 100% untuk melakukan pekerjaan, termasuk main dan backup. Personnel preparation, tadi saya sudah singgung, ini kualifikasi dari personel yang akan melakukan pekerjaan ini, apakah pekerjaan ini pekerjaan spesial, baru pertama kali dilakukan, atau pekerjaan-pekerjaan rutin. Personelnya pun harus jelas kompetensinya seperti apa. Seperti saya sempat singgung, untuk masalah eksplosif, personelnya harus certified untuk menghandle eksplosif. Jangan sampai ada terjadi accident yang berhubungan dengan eksplosif, karena kalau sudah berhubungan eksplosif akan sangat fatal. Equipment surface check penting dilakukan untuk, ini final surface check, untuk mengetahui apakah semua equipment sudah berfungsi dengan baik. Kalau di surface sudah berfungsi dengan baik, harapannya pada saat di running tidak ada akan ada masalah. Execution itu adalah well site check. Jadi pada saat tiba di well site, semua equipment dicek sekali lagi sebelum melakukan pekerjaan. Ada kalanya pada saat dicek di surface, begitu dibawa ke lokasi karena perjalanan dan beberapa macam hal lainnya, pada saat dicoba di well site ternyata rusak. Nah, paling tidak ini sudah ketahuan di survei sebelum kita running tool-nya. Dan pada saat logging, itu quality assurance and quality check dari hasil logging itu benar-benar harus dimonitor. Jangan sampai hasil logging itu tidak bagus atau tidak memenuhi objektif, tapi engineer-nya tidak sadar, baru sadar pada saat sudah balik dari lokasi. Jadi ini benar-benar waste of time and waste of money for everyone else. Dan setelah kerja selesai, follow up pun sangat penting, termasuk follow up dari hasil
job tersebut apakah memenuhi objektif lagi, kita balik lagi ke desain, apakah memenuhi job desain yang sudah ditentukan sebelumnya, apakah ada failure selama pekerjaan itu, dan apa lesson learned dari failure tersebut. Jadi harapannya dengan lesson learned ini untuk job-job berikutnya tidak akan ada failure-failure yang berulang. Challenge-nya pun banyak pada saat melakukan job design ini. Ini saya ambil beberapa. Apakah ini offshore atau land? Jadi ada offshore sama land punya challenge-nya masing-masing. Saya pernah bekerja di offshore and land dua-duanya. Offshore itu masalah logistik akan sangat susah karena bergantung pada boat. Masalah land biasanya banyak ke masalah sosial atau gesekan dengan orang-orang lokal, itu hal yang sangat sangat sering terjadi. Yang kedua, cost or timing of the challenge. Jadi masing-masing pekerjaan punya cost allocated dan waktu yang sudah ditentukan. Apakah pekerjaan itu nanti akan bisa memenuhi cost and timing challenge ini? Yang ketiga, life well challenge. Tadi saya sudah mention sebelumnya bahwa kita bekerja di sumur yang masih hidup, masih pressure-nya tinggi. Jadi kita memerlukan pressure control equipment. Deployment challenge, hazardous, ini tadi saya mention hazardous gas. Ada juga footprint, weight and POB limitation, critical path, ataupun real time atau memory. Ini terkait pada operation dari pekerjaan ini. Footprint itu adalah sebagai contoh, kita kerja untuk jacket platform. Jadi jacket platform itu punya footprint yang sangat kecil. Jadi pada saat mendesain ini, kita harus make sure bahwa equipment kita akan fit di atas platform tersebut, termasuk dari weight-nya ataupun dari segi dimensi. Itu saja. Terus jadi yang terakhir, ini slide terakhir. Jadi yang tadi saya sudah singgung tentang basic services. Jadi ada beberapa service-service lainnya ataupun advanced service. Yang pertama adalah formation evaluation behind casing. Jadi ini seperti saturation tool ataupun generasi-generasi selanjutnya dari reservoir saturation tool. Kedua adalah semakin banyaknya sekarang well-well yang deviated atau horizontal. Jadi karena wireline ini sebenarnya bergantung pada gravity untuk bisa turun. Jadi apabila well-nya horizontal, memerlukan bantuan untuk mencapai TD menggunakan truk. Yang biasanya sekarang digunakan adalah traktor atau pump out. Jadi ini untuk horizontal well. Dan untuk horizontal well pun production logging-nya akan menggunakan tool yang berbeda, tidak menggunakan tool yang biasa. Adapun mechanical intervention sekarang sudah sering, tool stroker, milling, ataupun debris removal. Ini biasanya untuk mechanical intervention downhole, seperti ada flapper yang stuck atau gasket mandrel yang stuck. Jadi sekarang ini sudah umum digunakan. Advanced perforation atau advanced cement evaluation nomor 5 ini tadi sudah ditanyakan dengan Bang Yudianta. Nomor 6 ini downhole kamera. Jadi kita semacam running kamera, kita punya mata di bawah untuk melihat anomali-anomali yang berada, yang terjadi di downhole. Nomor 7 ini lebih ke rig operation, itu pipe recovery. Jadi apabila ada stuck tubing atau stuck drill pipe, wireline akan digunakan untuk yang pertama adalah menentukan di mana titik stuck menggunakan free pipe indicator. Setelah kita mengetahui di mana titik stuck tersebut, kita akan running beberapa service-service untuk mencoba merilis stuck tool tersebut, mulai dari back off atau mencoba menggetarkan tubing menggunakan eksplosif, atau dengan worst case harus memotong drill pipe tersebut. Yang terakhir ada plug and abandon. Ini sekarang lumayan sering dilakukan untuk setting plug atau potong tubing untuk fully abandon sumur tersebut. Itu saja presentasi hari ini dari saya. Kalau ada pertanyaan saya akan coba jawab. Dari Liven ini saya jawab yang di halo. Ya, kita ini ada kita mau coba address dulu
teman-teman yang bertanya lewat audio, ada dua orang, mungkin bisa kita jawab itu dulu. Kita masih punya waktu setengah jam, jadi ada tiga sekarang. Saya izinkan Mas Ferdi Latuan. Silakan Mas Ferdi. Ya. Selamat siang, Mas. Saya Ferdi dari UPN Veteran Yogyakarta, Mas. Kebetulan saya tertarik tadi di Mas sempat membahas tentang RSD, Reservoir Saturation Tool. Kebetulan saya juga sedang mempelajari itu, cuman memang dari beberapa paper yang sudah saya cari agak kesulitan mengenai ini, Mas. Yang mau saya tanyakan adalah step-step untuk interpretasinya gitu, karena itu lagi tren sekarang untuk identifikasi distribusi saturasi di lapangan major khususnya buat tahu zona-zona yang masih prospek. Jadi step-step interpretasinya itu kayak apa sih, Mas? Terus dia itu harus dikoreksi terhadap apa aja gitu. Itu aja sih, Mas. Kayaknya. Terima kasih, Mas. Oke. Saya coba jawab, Mas Ferdi. Untuk interpretasi sebenarnya saya nggak cover di sini. Karena interpretasi pun biasanya punya divisi tersendiri yang melakukan interpretasi terhadap data saturation. Tapi yang jelas untuk RST sekarang ini terutama untuk sumur-sumur major ya, banyak sekali dilakukan. Tergantung nih sumurnya sumur oil atau sumur gas. Kemarin yang saya lakukan di Premier itu banyak untuk melihat water contact. Jadi apakah water contact-nya sudah mulai naik, gas water contact-nya sudah mulai naik, apakah reservoir ini perlu diplug, sudah karena sudah tidak ekonomis, ataupun masih bisa dilanjutkan produksinya. Untuk step-step mungkin, kalau mau mungkin drop saya email, saya bisa refer ke orang interpretasi nanti, karena interpretasi dari RST tidak straightforward seperti production logging. Production logging bisa diinterpretasi mungkin bahkan on-site, tapi untuk RST ini memerlukan interpretasi terpisah dari data casehold itu sendiri. Gitu, Mas. Jadi mungkin nanti drop saja email kalau untuk lebih detailnya, jadi saya bisa refer ke orang interpretasi langsung. Oke, terima kasih Bli Adi. Mas Ferdi, semoga silakan nanti Bli Adi bisa di email atau lewat LinkedIn untuk tanya lebih lanjut tentang RST ya. Sekarang saya mau ke Mbak Naura. Naura Fajar. Silakan Mbak Naura, bisa disebutkan dari mana juga. Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Mas Adi, menarik sekali topiknya. Saya dari Pertamina International EP, dan pertanyaan saya mungkin agak basic karena saya bukan orang lapangan. Jadi, untuk operasi operation reperforating atau workover, ganti lapisan, secara garis besar itu prosedurnya seperti apa ya? Contoh misalnya dari sumur yang masih produksi, tiba-tiba harus ganti lapisan gitu. Misalnya, ya seperti itu. Jadi, secara garis besar gimana sih proses well intervention? Ya, wireline salah satu dari well intervention kan ya. Jadi, seperti itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Naura. Terima kasih, Mbak Naura. Ya, terima kasih pertanyaan bagus sekali dari Mbak Naura. Untuk masalah ganti lapisan, tadi mungkin di slide perforation. Jadi pertama kalau ganti lapisan karena lapisan yang dibawah sudah tidak produktif. Jadi kita mungkin didiskusikan apakah lapisan ini akan diplug atau akan dibiarkan tetap berproduksi dengan lapisan di atasnya. Jadi yang pertama dilihat apakah nanti pressure untuk lapisan yang baru dilihat apakah nanti tidak akan mengganggu lapisan yang di bawahnya ini yang sudah deplated. Jangan sampai nanti kita perforate yang di atas, oil atau gasnya bukannya naik ke surface, malah turun ke bawah atau biasa disebut cross flow. Jadi ini perlu dipertimbangkan apakah ada risiko-risiko terjadi cross flow dari lapisan yang akan dibuka. Jadi kalau ada potensi cross flow, apakah lebih baik nanti perforasi di bawah diplug dulu, jadi tidak ada komunikasi antara perforasi yang baru nanti ke bawah. Jadi semua hasil perforasi akan mengalir ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua,
melihat lagi juga dari pressure lagi, kembali dari pressure, pada saat perforasi kita harus memastikan bahwa pressure antara lubang perforasi, pressure antara reservoir dengan borehole itu tidak berbeda jauh atau kita biasa sebut underbalance. Jadi banyak masalah yang terjadi karena masalah pressure underbalance ini pada saat perforation. Bahkan saya pernah mengalami bahwa underbalance-nya terlalu besar, gun-nya jam, dan kabelnya putus. Itu pernah terjadi salah satunya karena expected pressure-nya tidak sesuai dengan yang diinformasikan. Jadi ini salah satu job design juga bahwa informasi reservoir pressure ini sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai underbalance-nya terlampau besar dan mengakibatkan masalah pada gun ataupun putus. Atau kita biasa sebut unintentionally pull off. Masalah itu sih masalah desain yang pertama. Kalau untuk masalah pekerjaan sih lumayan straightforward. Kalau tidak ada concern masalah temperatur, tidak ada concern masalah pressure, itu mas straightforward untuk pekerjaannya. Jadi yang paling penting sih masalah pressure, yang satu pressure, yang kedua apakah akan mengganggu reservoir di bawahnya nanti akan dibuka. Itu Mbak Naura. Tapi untuk detailnya sih akan job desainnya akan sangat banyak karena masing-masing pekerjaan itu akan sangat spesifik terhadap masing-masing sumur. Jadi mungkin kadang-kadang kita tidak bisa, mungkin pekerjaannya sama perforasi, tapi setiap sumur memerlukan handling yang berbeda-beda. Jadi masing-masing engineer harus melihat desainnya untuk spesifik masing-masing sumur. Itu sih Mas. Beli Benny? Oke, jadi mungkin selanjutnya bisa dicek dulu pertanyaan yang lewat chat. Bisa dijawab 3 pertanyaan. Dan sambil Bli Adi ngecek, saya mau ingatkan ada 3 housekeeping announcement. Yang pertama, tolong bisa berpartisipasi di evaluasi yang URL-nya ada di slide, di screen sekarang. Kami, IAPMI UK, sangat butuh. Kita masih ada 10 sesi lagi ke depannya. Sehingga kita akan terus perbaikan semua suara-suara teman-teman kita dengarkan setiap hari. Yang kedua, semua slide dan video akan kami review di ujung maraton nanti, akan kami unggah ke YouTube channel, kami akan informasikan, bisa tetap dipantau sosial media dari IATMI UK. Yang ketiga adalah tanggal 21 April nanti, setelah sesi ini, 3 hari dari sekarang, pada saat hari Kartini, akan ada Mas MY yang akan bahas tentang carbon capture and storage. Mas MY saat ini sedang PhD di Inggris, dan memang sedang salah satunya adalah meneliti tentang carbon capture and storage. Ya, tapi jamnya, saya mau ingatkan, jamnya tidak lagi jam 1 siang waktu WIB, tapi jam 7 malam WIB. Mulai jam 7 malam WIB. Oke, terima kasih. Silakan Bli Adi, bisa diadres pertanyaan lewat chat. Ini tadi saya lihat masalah perforasi dari Irwan Ataya. Apakah selama Bapak bekerja pernah terjadi misfire pada saat perforasi, sharing safety alert, masalah misfire pada saat perforasi? Oke. Yang pertama, kita lihat lagi term misfire ini ada beberapa deskripsi masalah misfire. Yang pertama, misfire dalam artian misrun, artinya kita sudah melakukan pengecekan, kita running gun-nya pada saat sudah sampai di depth yang dikehendaki, kita coba aktifkan, ternyata eksplosinya tidak meledak. Kita terpaksa cabut ke surface dan investigasi atau mengganti tool ataupun eksplosif yang fail. Itu artinya misrun. Biasanya kita sebut misrun. Yang kedua, misfire. Misfire ini sama dengan misdepth, artinya ada kesalahan pada saat memposisikan gun di depth yang sudah ditentukan. Jadi biasa kita sebut off depth. Nah, dua masalah ini biasanya yang sering dihadapi di lokasi. Untuk masalah miss run yang pertama itu biasanya ada banyak terjadi karena kegagalan-kegagalan
pada saat instalasi GAN ataupun kegagalan dari tool itu sendiri. Jadi kadang masalahnya seperti flooded atau GAN-nya atau tool-nya kemasukan air, jadi sinyal elektrik dari surface itu tidak bisa sampai ke detonator karena tool-nya sudah flooded. Itu sering terjadi karena O-ring yang tidak bagus ataupun masalah instalasi tool yang tidak bagus sehingga tool-nya flooded. Ini lesson learn-nya sih sebenarnya check and double check, always check and double check your equipment. Jadi make sure semua tool atau equipment ataupun aksesoris equipment itu benar-benar sudah diperiksa sebelum di running. Saya pernah kejadian ada kawan yang lupa masang O-ring, jadi toolnya flooded. Itu sering kejadian. Terus yang kedua masalah off depth ini lumayan beberapa kali pernah terjadi di saya pernah dengar. Biasanya sih setiap service company atau setiap company itu punya namanya depth control SOP. Jadi bagaimana untuk make sure pada saat kita memposisikan gun itu sudah pada depth yang tepat. Selalu double check dengan reference log untuk memastikan bahwa depth-nya sudah benar, reference log-nya sudah benar, reference depth-nya pun sudah benar. Kadang pun bahkan banyak human mistake yang terjadi, sometimes CV mistake mengakibatkan off depth ini. Contohnya reference log yang digunakan pada saat pekerjaan itu tidak sama dengan reference log yang digunakan pada saat mengambil perforation depth. Itu bisa fatal terjadi. Jadi instead of producing water, instead of producing gas and oil, jadinya produksi water. Dan biaya atau cost dan waktu yang digunakan, yang diperlukan untuk merecovery failure ini akan sangat besar. Jadi harus running plug dulu, harus atau patch dulu, baru kita bisa lanjutkan perforasi. Dan itu sangat mahal dan sangat time consuming. Itu yang pertama. Terus ada lagi pertanyaan. Parameter-parameter dari Leovaldo Pangaribuan. Apa saja parameter-parameter penting untuk diketahui, mengevaluasi, dan monitoring sumur untuk dilakukan treatment dan walkover? Selain 4 yang dijelaskan tadi. Jadi untuk evaluasi monitoring sumur, yang pertama tadi saya sampaikan masalah production logging. Yang jelas yang paling kita concern adalah masalah produksi. Apakah produksinya sudah mulai turun? Apakah sudah ada water yang mulai terproduksi? Jadi kalau kita sudah melihat anomali-anomali seperti itu, sudah saatnya kita running production logging untuk melihat zona-zona mana yang sudah mulai kontribusinya turun. Itu yang pertama. Apakah ini karena memang masalah karena reservoir pressure-nya sudah mulai turun ataukah ada masalah dengan sumurnya itu sendiri ya? Maksud saya di masalah completion. Bisa saja terjadi adanya yang tadi saya sebutkan di untuk CBL ada channeling dari water zone ke oil zone. Yang ini akan sangat mempengaruhi dari produktivitas dari sumur itu sendiri. Jadi kalau seperti ini kita bisa running production tool dan leak detection tool. Jadi kita bisa lihat apakah perlu dilakukan walkover, apakah perlu dilakukan walkover yang ringan atau berat. Jadi kalaupun berat, apakah perlu sampai mencabut completion string atau tidak. Jadi itu salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Biasanya yang paling sering sih untuk walkover itu masalah well integrity. Jadi seberapa kualitas dari tubing yang ada di dalam sumur, terutama untuk sumur-sumur yang sudah agak tua, itu di dalamnya sudah lumayan korosif dan berpotensi adanya kebocoran atau leaking di completion.
nanti masalah saya rasa completion nanti dengan Mas Bona ya, di Beni ya. Betul, nanti akan ada kompresi dengan Bona. Oke. Kita bisa ambil pertanyaan dari audio, Bli Adi? Ya, boleh. Ya, saya mau izinkan Mas Alamsyah bisa mungkin singkat to the point. Silakan Mas Alamsyah. Ya, terima kasih Mas Beni. Selamat siang Mas Adi. Ya. Terima kasih sebelumnya atas presentasi yang diberikan. Ini saya mau tanya, mungkin bisa dirangkum dari pertanyaan saya. Pertama, saat kita mau melakukan casual logging, apakah kita harus melakukan CBL dulu? Karena kan ini mengingat sumur-sumur tua yang sudah lama, kita ingin melihat upset potensialnya. Terus yang kedua, untuk casual logging itu efektif di ukuran casing yang berapa ya? Terus yang ketiga, SOP saat pengambilan data, itu seperti apa menurut pengalaman Mas Adi sendiri, maksud saya itu tahapannya itu apa dulu sehingga kita harus melakukan log ini dan seterusnya gitu. Itu saja Mas, terima kasih. Oke. Mas Alamsyah, terima kasih pertanyaannya, menarik. Saya coba jawab yang pertama untuk cash flow logging, apakah harus CBL dulu? Biasanya sih CBL ini dilakukan setelah penyemenan, jadi biasanya untuk CBL itu biasanya dilakukan dengan rig. Jadi setelah running casing, semen job, akan dilakukan pengecekan kualitas semen menggunakan CBL. Jadi data CBL-nya seharusnya sudah ada. Terus yang kedua, apabila ini adalah revisit atau one line case hole, untuk perforasi biasanya ada beberapa, untuk sumur-sumur tua, kadang data CBL-nya nggak ada, biasanya kita logging lagi untuk melihat CBL seperti ada kualitas semennya seperti apa. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan perforasi. Tapi sebagian besar yang biasanya saya kerjakan, CBL, kita merefer ke data semen yang terdahulu. Jadi kalau data terdahulu CBS sudah tersedia, kita bisa langsung proceed ke perforasi. Untuk casual logging, ada beberapa logging yang terpengaruh dengan kualitas semen. Jadi kalau data semennya tidak ada, kita akan running CBS, seperti misalnya yang tadi disebutkan RST, itu berpengaruh. Jadi biasanya kita lihat kualitas semennya seperti apa. Untuk production logging sendiri sih tidak berpengaruh terhadap CBL, tapi data CBL ini juga berguna untuk, karena gini, biasanya masalah-masalah sumur itu tidak straightforward, jadi kadang kita tidak bisa melihat masalah dari hanya satu tool saja. Biasanya kalau kita memiliki isu dalam sumur dan running production logging, apabila data tidak konklusif, ada kemungkinan kita akan lihat data CBL-nya untuk melihat apakah ada masalah dengan semennya, apakah ada masalah micro channeling ataupun masalah-masalah casing leakage. Jadi itu sebagai data pembanding atau data yang bisa kita gunakan untuk ke evaluasi selanjutnya apabila production logging-nya tidak konklusif. Terus yang kedua untuk casual logging, ukuran casing sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Jadi untuk masa production logging ini ada, terutama untuk spinner, itu untuk tiap ukuran casing itu ada typical atau jenis toolnya masing-masing. Jadi kalau saya biasanya paling besar itu logging di 958 production logging. Ya, jadi untuk casual logging sih biasanya sih cukup representatif ya tool-tool yang ada di pasaran sekarang untuk casing-casing besar. Yang ketiga, SOP pengambilan data. Nah, ini menarik ya. Jadi kadang-kadang yang tadi saya sebutkan bahwa setiap sumur memiliki masalahnya masing-masing. Jadi kadang yang paling basic
itu adalah production logging. Dari sana kelihatan, biasanya kalau untuk masalah-masalah yang umum, itu sudah bisa kelihatan dari sana. Apakah misalnya korporasinya sudah tidak produktif, ataupun ada scale, atau ada restriksi di dalam lubang, itu kita sudah biasanya sudah bisa lihat dengan production logging. Tapi apabila memang diperlukan logging-logging yang lebih advance, seperti leak detection, untuk melihat deteksi di belakang tubing, ataupun deteksi di casing, itu nanti sejalan dengan hasil logging yang didapatkan. Jadi, ya layaknya dokter lah, kalau misalnya orang pergi ke dokter, belum tahu, kita ke dokter umum, tapi begitu kita tahu masalahnya seperti apa, mungkin kita akan pergi ke dokter spesialis, ya. Semacam itulah, jadi kita mulai yang dari umum dulu, production logging, dari sana akan kelihatan apakah perlu dilakukan logging-logging tambahan apa tidak. Itu saja ya Mas Alamsyah, mudah-mudahan menjawab. Baik, Bli, terima kasih. Oke, Bli Adi. Ya. Ada satu pertanyaan yang bagus dari mahasiswa, dari Mas Balkis ya. Saya bisa bacakan karena nggak di atas. Mas Balkis ini mahasiswa geofisika. Dia bertanya tentang horizontal drilling, mekanisme logging, maksudnya horizontal wellbore. Mekanisme logging apa yang cocok untuk atau harus dilakukan pada saat sumur itu horizontal? Apakah logging tools itu dilekatkan bersama drill pipe atau bagaimana? Yang kedua, berapa lama proses desain wireline? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Balkis. Ini mungkin terkait dengan open hole logging ya, bukan langsung ke cased hole logging, tapi saya coba jawab dengan horizontal drilling. Jadi sekarang untuk horizontal drilling itu sudah ada beberapa opsi-opsi untuk logging, untuk open hole logging. Yang pertama, tadi saya sudah mention itu masalah traktor. Jadi ini semacam downhole robotik. Jadi nanti open hole logging toolnya dilengkapi dengan traktor. Jadi pada saat section horizontal, traktor inilah nanti yang akan mengkonvey atau mendorong tool ini untuk sampai ke TD. Jadi tidak lagi bergantung pada gravitasi, itu yang pertama. Tapi ada plus minusnya untuk penggunaan traktor ini. Yang pertama, kalau misalnya wellbore stability-nya tidak begitu bagus, jadi takutnya traktor ini malah buat tool-nya stuck. Terus yang kedua ada menggunakan namanya TLC, dengan menggunakan drill pipe. Jadi logging toolnya akan dilekatkan pada drill pipe, itu yang kedua. Biasanya juga lumayan sering dilakukan, tingkat suksesnya juga lumayan tinggi, cuma ini memerlukan rig time, jadi cost-nya akan sangat sangat tinggi tergantung dengan rig yang digunakan. Jadi itu yang dua yang umum biasanya sering dilakukan dengan drill pipe conveyance ataupun dengan traktor. Itu Bli Benny. Oke, kemudian Mas Ramadan, pakar geotermal kita kayaknya nih lagi. Silakan Mas Ramadan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi Mas Adi yang di sana. Ya, perkenalkan saya Ramadan. Saya juga cukup banyak kemarin ikut Bli Benny, si Beril. Saya kan pengen tahu juga sih, sekalian juga belajar. Ada tiga pertanyaan nih, Mas Adi. Ya. Saya kan rencana nih mau ngedrill nih akhir tahun di Jawa Barat ya untuk geothermal. Dan kita ada planning untuk set wall core. Nah, saya bingung tuh set wall core kalau di area yang cukup high temp dan memiliki probabilitas zona runtuh, Mas. Itu gimana ya treatmentnya set wall core itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sampai sekarang ini saya selalu nanya, ada nggak CBL untuk geothermal ya? Apalagi kita punya
punya case 13-38 casing size mounting itu kita selalu melakukan top job berkali-kali gitu ya, sampai kita mendapatkan wall integrity yang cukup baik gitu. Terus yang ketiga, terkait sama explosive lifetime. Sejauh ini kita tahu 5 tahun aja gitu untuk lifetime-nya, cuman terkadang lebih dari 5 tahun pun bisa, cuman ada nggak ya analisa berapa sih maksimum lifetime si explosive itu, Mas? Udah, saya 3 pertanyaan itu sih. Mudah-mudahan cukup, Mas. Makasih, Mas Adi. Ya, makasih pertanyaannya, Mas Ramadan. Ini menarik sekali. Saya kerja beberapa kali dengan geothermal. Memang ini bidang yang sangat-sangat challenging untuk wireline. Yang pertama, untuk sidewall core, mungkin saya tidak bisa jawab di sesi ini, karena ini lebih banyak ke open hole logging. Tapi memang untuk sidewall core, memang ada minimum berapa parameter-parameter reservoir yang kapan sidewall core bisa digunakan. Karena kalau terlalu formasinya tidak begitu keras, itu dia akan semacam pecah, jadi tidak akan menghasilkan coring yang begitu bagus. Itu yang untuk sidewall core. Tapi untuk detailnya, kalau Mas Ramadan mau email, saya bisa kasih ke teman saya, bisa untuk diskusi untuk detail untuk sidewall core. Baik, terus yang kedua, masalah CBL, untuk 13-38, ini CBL sebenarnya agak challenging ya. Yang pertama, biasanya untuk geothermal, kita logging sambil di, biasanya sambil dipompa dengan air. Nah, biasanya untuk, yang problem yang pertama adalah temperatur. Temperaturnya untuk geothermal biasanya sangat tinggi, jadi untuk mengatasi hal ini, kita keep pumping water. Nah, kalau untuk kalau apabila zonanya itu bagus, jadi waternya akan tetap tidak bisa full, ini CBL akan punya masalah, Mas, karena CBL itu bergantung dengan media liquid. Jadi untuk CBL bisa bekerja, dia harus berada dalam lingkungan liquid. Dan liquidnya biasanya harusnya statik. Jadi untuk geothermal biasanya dengan losses yang tinggi, data CBL-nya akan tidak begitu bagus apabila ada losses yang lumayan besar di bawah. Jadi maksudnya keep pumping, jadi tidak bisa statik. Saya pernah kemarin ada proyek yang di Wayang Windu ya. Jadi kita coba plug dulu di bawah, kita isi dengan air sampai penuh, baru kita coba logging. Itu hasilnya lumayan bisa diinterpretasi. Cuma ya waktu itu tidak dipakai CBL biasa, waktu itu kita pakai ultrasonic CBL. Tapi ya challenge-nya sih sebenarnya di temperatur lebih banyaknya. Terus yang ketiga, explosive lifetime, ini juga sering ditanyakan. Biasanya untuk di oil and gas kita menggunakan explosive lifetime 5 tahun. Ini sebenarnya bukan dari explosive-nya itu sendiri. Kadang ada itu lifetime karena seperti misalnya detonator ada yang punya elektroniknya dan masalah penyimpanannya seperti apa, itu sangat bergantung untuk lifetime dari explosive. Tapi sebetulnya lebih dari 5 tahun pun explosive ini masih bisa digunakan. Karena kalau misalnya dilihat di militer US itu mereka menggunakan selama 20 lifetime mereka, yang mereka pakai itu dan 20 tahun. Jadi sebenarnya sih masih bisa digunakan, tapi kualitasnya mungkin tidak bisa dijamin. Ini seperti garansi perusahaan, garansi manufacturer lah, 5 tahun. Jadi lebih dari 5 tahun masih bisa digunakan, cuman kualitasnya mereka tidak jamin lagi. Biasanya seperti itu, Mas. Jadi explosive lifetime itu lebih seperti guarantee of quality sih, bukan masalah bisa digunakan apa tidak gitu, Mas Ramadan. Oke, terima kasih Bli Adi. Sekali lagi ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab dulu yang dari chat. Ada 2 pertanyaan mungkin dari chat. Sambil Bli Adi ngecek, saya mau ingatkan lagi bahwa tanggal 21 April itu ada Mas MY,
Mas Muhammad Yusuf yang akan cerita berbagi tentang carbon capture and storage. Tapi jamnya berbeda, yang biasanya itu jam 1 siang, nanti Mas MY tanggal 21 April itu akan mulai jam 7 malam. Jadi silakan bisa dicatat. Ya. Dan yang kedua, saya mohon partisipasinya untuk ikut evaluasi, bisa kasih feedback ke kami, dan kami akan berusaha untuk akomodir semua. Silakan Bli Adi, ambil ya. Dua pertanyaan dari chat. Cukup banyak dulu ini dari awal. Mana ini? Aduh. Balkis tadi sudah, di bawahnya. Untuk sumur-sumur subsea, itu pertanyaan dari Ardian Fauzi. Untuk subsea well, sebetulnya intervensinya dilakukan kalau untuk di North Sea mungkin sudah biasa, namanya riserless well intervention. Jadi bukan lagi menggunakan rig, tapi menggunakan vessel. Jadi nanti diassist dengan ROV, dengan robot, untuk mengattach atau memasukkan tool ke dalam subsea wellhead. Itu yang pertama, dan itu mungkin untuk di North Sea mungkin dengan cost-nya sedikit karena pekerjaannya banyak, tapi kalau di Indonesia mungkin akan sangat costly karena tidak pernah dilakukan, akan lebih murah untuk mendatangkan rig dan menggunakan rig intervention. Tapi dari sisi tool equipment itu sih sama saja. Cuman masalah surface equipment dari subsea wellhead ke surface. Pertanyaan dari Mas Ardian, terus kedua dari Rizky, izin bertanya seberapa akurat production logging mengukur oil, gas, dan water? Yang biasanya saya temui data PLT hanya menyediakan seberapa besar rasio liquid antar zone. Ini menarik untuk menghitung splitting production antar zone jika sumur dibuka secara commingle. Ya, kalau untuk masalah tool seberapa presisi dan akurasi, itu masing-masing tool sudah punya speknya masing-masing. Misalnya 2% accuracy ataupun 0.001 temperature specification. Itu masing-masing tool sudah punya spesifikasi masing-masing. Tapi untuk data PLT seharusnya sudah bisa mengukur berapa splitting antara gas, water dengan gas, water dan oil untuk di setiap reservoir. Jadi splitting antara tiga phase itu seharusnya sudah bisa dengan data complete set PLT. Nah, PLT ini juga menarik yang tadi saya sampaikan. Ini dilakukan bukan hanya pada saat sumur flowing, full flowing ataupun shut in, tapi bisa dilakukan dengan full flowing, half choke, jadi half production, ataupun setengah, 3/4 ataupun 1/4 production dan shut in. Jadi ini untuk melihat apakah ada pengaruh apabila sumur dibuka penuh dan sumur dibuka 3/4, apakah ada pengaruh atau interferensi antara masing-masing lapisan tersebut. Jadi ini untuk melihat apakah sumur bisa dibuka commingle atau tidak. Ini juga mungkin dari production engineer untuk masing-masing sumur tersebut bisa menentukan. Karena saya pernah ada case bahwa apabila sumur tersebut dibuka full, itu lapisan yang bawah itu akan menghasilkan gas cross flow ke lapisan yang di atasnya, sehingga total produksinya lebih kecil apabila sumur tersebut dibuka 3/4. Nah, hal-hal yang seperti ini kita tidak akan tahu apabila kita tidak running production logging. Jadi kita bisa lihat downhole condition masing-masing lapisan. Itu terus yang bawahnya subsea sudah. Bri Adi. Ya. Kita sudah kelebihan 1 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Kiki Amrullah. Yang ini akan jadi yang terakhir untuk hari ini. Silakan Mas atau Mbak Kiki. Saya nggak tahu nih Mas atau Mbak.
Silakan. Saya unmute. Halo. Ya, ya silakan, Mas. Ya, makasih Bli atas kesempatannya. Saya Kiki, mahasiswa tingkat akhir di TMITB. Ingin bertanya untuk ketika proses well intervention khususnya di wireline ini, bagaimana kondisi fluida di dalam well yang masih hidup, seperti khususnya di casing atau tubingnya, itu apakah memang harus disatin dulu seperti itu atau gimana? Sama sirkulasi fluidanya khususnya dari mulai sumur itu nyala hingga selesai well intervention itu bagaimana ya Mas Adi? Terima kasih, itu saja mungkin. Khususnya untuk ini ya kondisinya seperti yang ditanyakan Mbak Naura tadi untuk yang pindah lapisan. Oke. Oke, saya akan coba jawab pertanyaannya, menarik. Ini masalah operation ya. Yang pertama untuk well intervention kondisi fluida. Secara umum biasanya kalau kita melakukan well intervention itu kita akan shut in sumurnya. Artinya production line akan kita tutup. Nanti akan pressure di wellhead itu akan naik karena build up pressure dan karena production line kita tutup. Jadi biasanya kita shut in. Untuk sebagian besar logging gas hole. Terus yang kedua tadi saya sudah sebutkan untuk production logging itu kita akan lakukan dengan kondisi sumur flowing dan sumur shut in. Jadi pada saat kita sudah mulai logging, terutama production logging, jadi sumur akan dibuka atau dialirkan. Jadi production line itu akan dibuka. Mungkin saya sampaikan saja di slide. Begitu kelihatan ya. Production logging tadi di. Oke, fotonya nggak begitu kelihatan. Jadi ini. Jadi yang tadi saya tunjukkan. Jadi yang ini, yang sebelah kanan, ini ya produksi. Jadi bisa di share screen? Oh, sorry. Oke, sorry. Jadi ini gambar pressure control equipment. Jadi yang di bawah ini adalah wellhead kita. Ini nggak kelihatan. Jadi dari sebelah kiri ini nanti ada ke production line. Jadi pada saat kita running atau pada saat kita recap, biasanya production line ini akan kita tutup, jadi semuanya shut in. Jadi tidak akan ada bahaya dari fluida yang mengalir. Jadi kita akan tutup, kita akan recap, running tool. Pada saat sudah sampai di bawah, production logging dimulai, kita bisa buka sumur production. Jadi sumur akan mengalir dari production line. Jadi nanti akan ada pipe ke production line. Dan pressure akan dikontain oleh pressure control equipment ini. Jadi ini namanya adalah grease injection. Grease injection ini fungsinya adalah menahan pressure dengan keadaan ada wire di dalamnya yang bergerak. Jadi walaupun wire ini tetap bergerak turun, ini bisa tetap mengcontain pressure. Jadi fluida akan aman mengalir ke production line. Jadi itu untuk production logging bisa dilakukan dengan shut in. Dan dengan keadaan sumur yang flowing. Untuk logging yang lain biasanya sih dalam keadaan shut in, saturation tool ataupun CBL. CBL justru malah shut in, dan untuk CBL itu yang pertama syaratnya adalah sumur harus berada dalam keadaan dipenuhi oleh liquid, karena untuk noise sendiri ataupun sonic itu cuma bisa mengalir di media fluida. Jadi kalau sumurnya terisi dengan gas, itu CBL tidak akan berfungsi, tidak bisa digunakan untuk sumur-sumur dengan penuh dengan gas. Jadi harus diisi liquid dulu. Untuk perforasi biasanya
sumur dalam keadaan shut-in. Kenapa? Karena satu, kita mau mengkeep under balance pressure, artinya perbedaan antara tekanan di dalam tubing dengan tekanan di reservoir itu seminimum mungkin untuk mencegah adanya ganjam ataupun apa kenaikan pressure yang mendadak. Jadi sumur akan di shut in. Jadi pada saat kita shut in sumur, pressure-nya akan naik karena build up pressure. Harapannya perbedaan pressure antara di borehole dan di reservoir akan semakin kecil. Jadi untuk perforasi biasanya akan dalam keadaan shut in. Tapi ada beberapa operator-operator yang melakukan perforasi dalam keadaan flowing. Intinya untuk karena perforasi itu sebenarnya advantage-nya akan lebih besar apabila ada perbedaan pressure. Karena semua debris-debris atau kotoran dari dalam reservoir itu akan keluar dari reservoir apabila tekanan di reservoir lebih besar. Itu sebenarnya memiliki nilai advantage dari sisi reservoir dan clean up. Tapi dari sisi operation risk atau resiko pekerjaan, semakin besar pressure, resiko untuk gun untuk blown up atau gun lompat atau putusnya kabel ini akan lebih besar. Jadi ini dua hal yang harus dioptimalkan. Kita mau pressure yang kecil untuk pekerjaan yang lebih aman, tapi kita mau juga pressure yang lebih besar untuk membersihkan lapisan reservoir setelah perforation. Nah ini harus dilihat nih optimum number-nya berapa gitu. Tapi biasanya untuk mengatur pressure ini dilakukan dengan membuka sedikit of production line, jadi untuk mengurangi pressure. Nah tapi biasanya apa namanya, secara common sih, secara general kita melakukan perforation dalam keadaan shut in karena kita lebih concern ke safety of operation. Gitu Mas Kiki, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Bli Adi. Terima kasih teman-teman semua, kita sudah di ujung acara. Kemudian sekali lagi saya ingin ingatkan tadi, terima kasih Mas Farid Hadiaman tadi spot bahwa ada kesalahan ketik di poster yang kami tadi tampilkan. Tanggal 21 April akan ada sesi dengan Mas MY yang membahas tentang carbon capture and storage. Dan kita akan mulai jam 7 malam WIB sampai dengan 20.30 WIB. Kemudian saya ingin ingatkan, tanggal 25 April kita akan ada diskusi terbuka dengan Pak Beni Lubiantara dan Mas Putra Adiguna tentang era baru industri migas Indonesia. Jadi silakan bergabung dengan menggunakan link yang sama. Jika ada masalah bisa hubungi kami sesuai dengan nomor WhatsApp atau email yang tertera, atau bisa kontak salah satu dari kami lewat LinkedIn juga. Dan yang terakhir, untuk teman-teman yang belum mengisi form evaluasi, bisa berpartisipasi, berikan feedback kepada kami, masukan dan perbaikan apa yang bisa kami lakukan. Untuk itu saya ingin tutup, semua history chat dan audio, video semua sudah direkam. Nanti Bli Adi akan coba kami berikan pertanyaan yang lewat chat yang belum terjawab, mungkin akan dijawab lewat LinkedIn-nya Bli Adi. Beberapa pertanyaan yang sama mungkin akan dijawab bersamaan. Terima kasih teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, dan stay productive. Dan jangan lupa tanggal 21 April untuk sesi bersama Mas MY jam 7 malam. Selamat menikmati akhir pekan dan selamat beristirahat. Terima kasih. Halo teman-teman semua. Terima kasih telah mengikuti diskusi hari ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari acara hari ini. IAT MIUK akan mengirimkan survei evaluasi setelah acara ini. Jadi kami mohon saran dan juga kritik untuk perbaikan di masa depan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi maraton berikutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Salam sinergi, IAT MIUK.